kita masuk ke dalam gedungnya. Terima kasih Pak. Seperti ini. Ini adalah booth kita guys. Tuh. Bareng sama teman-teman dari MacLewis.id. Daripada prepare. Ini ada Ara namanya. Namanya Assalamualaikum Ara. Alisnya udah rata sekarang ya. Ada Dini juga. Selamat pagi Dini. Pagi-pagi luar biasa. Target. Jangan lupa ya. Tuh. Keren banget hari ini. Juga. Let's go. Tuh ada Pak Gun. Ada Pak Gun juga. Selamat pagi. Baru sama Cak Dedi sama teman-teman. Kita lihat seperti apa keseruan hari ini. Ikuti terus ya di Seri Taufik. Cerita jadi kalau di suasana luarnya itu kayak gini. Ada yang jual berbagai macam makanan, alatnya untuk membuat makanan tersebut, sirup atau racikan minumannya juga ada. Ini buat peralatan-peralatannya. Ada yang juga. Shaker. Ini hording perhotelan. Ini ban. Ini kayak sofa-sofanya gitu kali ya. Mungkin ya. Ini bisa masuk lagi ya. Tuh, ini kita masuk ke dalam. Suasananya seperti apa? Oke. Tuh, peralatan-peralatan perhotelan, ada perabotan-perabotannya juga tuh. Kasur yang di pinggir kolam renang gitu loh. Itu ada kasur juga. Ini apa kecil mete. Audio sound system. Kalau ini kitchen set. Ini sosis. Ih, lama banget. Ini suasana. Bisa, ini kita ada es di dalam. Oh, nggak
dicampur gitu ya. Nah, gak karena dicampur. Ini lama kan maksudnya ini cair. Paling ambil cuma satu cup. Enak. Dari mana ini namanya? Squish. Squish. Oh, ini. Thank you ya, Mbak. Ini lagi dicampur kokta. Iya, pre-order, Mbak. Jangan ya, kayaknya agak siang nanti kali ya. Thank you ya, Kak. Oh, ini dari gelato Bali. Oh, ada gelatonya. Cucu-cucu aja. Kita jalan lagi, ini pembuatan kue ya? Iya kayaknya, pembuatan kue. Ini ada pembuatan apa? Coklat. 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 Oh, ini bantal hotel gitu. Ini peralatan. Ini juga peralatan. Ini ya. Oke, kita lihat ini perabotan. Wih, ini aja kostum baju chef nih ya. Hai. Halo. Oh, kostum baju chef. Keren. Bikin baju chef gitu keren kali ya. Tapi nggak boleh lah ya, ngapain? Kita bikin baju chef kalau kita bukan chef kan? Lanjut lagi, kita muter lagi. Ini kita ada di Persirupan. Jadi handphonenya yang dijual. Wi-Fi and satellite mobile broadband network. Oh. And with a future-proof, rugged, push-to-talk ready smartphone, you get push-to-talk functionality on everything from low-cost feature phones to the very latest smartphones and tablets. Ini kan sih. PTT 360 combines all these functions onto a single device, Android improving juga. Handling, yeah. Convenience, and productivity of the field workers, especially those working in groups. PTT 360 push-to-talk delivers real-time location monitoring for staff arrivals and job employment, making it possible for control center supervisors to have full visibility of their workforce from the comfort of their desk. They can assign new tasks effectively and efficiently deal with redeployments arising from assignment changes. PTT 360 advanced savvy software will improve control center supervisors' responses and reaction times to critical situations and ensure all parties that need to be contacted are communicated to in the quickest possible way and in a multimedia manner through PTT, voice, and text messages so no messages are missed. PTT 360 push-to-talk also allows instant broadcast to the control center and other relevant co-workers through annotated picture and video captures of incidents detected at any critical work areas. For example, damages to facilities, equipment breakdowns, or any job site incident. PTT 360 provides full functionality for one-to-one, one-to-many, functional groups, or any other groupings, allowing field workers to communicate breaking road information and emergency broadcasts effectively to their target recipients where necessary. PTT 360 push-to-talk also comes with other amazing features like unlimited channel settings, use priority,
party. Multi-channel listening, text messaging, picture messaging, video messaging, location monitoring, history playback, and geofencing. What are you waiting for? Subscribe today at Emprise at com360.biz and enjoy the amazing benefits. Introducing the revolutionary PTT 360 Push-to-Talk, redefining instant communications to help organizations like yours get more done faster and easier than ever before. The Push-to-Talk platform allows instant voice communications, one-to-one or one-to-a-group of people, anywhere, at just the push of a button. Keren ya, handphone ini. Bener-bener tahan banting. Ini buat anak-anak airsoft, itu keren banget nih. With features such as text, airsoft picture, game, video messaging, location monitoring, geofencing. Oke, thank you ya, Mbak ya. Makasih. Kita lanjut lagi, guys. Keren sih, keren sih. Ini tempat-tempat piring-piring gitu. Ini alat-alat kebersihan untuk hotel. Isi Pak. Prof ya Pak? Iya. Alat-alat kebersihan untuk hotel. Dan ini tadi kasur ya. Kasur-kasur hotel gitu. Ya, kasur-kasur hotel itu untuk apa ya? Ini yang si bobot. Ini peralatan. Wrapping. Plastik wrapping kan ya? Iya Pak. Oh, dia nyari. Iya, aluminium foil ada nggak? Ada aluminium foil. Nah dia. Sebentar ya, tak kasih tahu teman saya. Dia nih. Ini kasur-kasurnya juga nih. Kasur-kasur. Ini kasur empuk banget nih. Gemes banget ya, empuk banget ya. Isi Pak. Kasurnya itu empuk. Kalau di hotel kasur empuk. Tuh. Ini ada robot. Robot pembersih. Ini jalan-jalan sendiri tuh. Bisa jalan sendiri deh ya. Oh. Ini untuk mengantar makanan minuman gitu kali ya. Oh. Halo. Ini untuk nganterin makanan minuman gitu ya. Sorry. Oh, speak Indonesian. Oke. Okay. Halo, bos. Ibu ini buat nganter makanan minuman di ya, kamar hotel. Oh, kamar hotel gitu ya. Saya dari Jogja. Oh, dari Jogja. Ya. Apa? Di sini pameran juga? Iya. Pameran apa? Saya di luar. Oh, di luar? Di luar. Wartawan, kok? Tapi saya nge-vlog aja. Oh, nge-vlog. Ini mereknya? Kinen. Kinen, dari? Dari China. China. Oh. Wih. Ini apa, Ibu? Ini disinfection. Oh. Disinfection untuk hospital. Ya. Oh. Dia udah otomatis. Iya, udah program ya, benar. Dia lagi live. Jadi kalau 2 meter dia otomatis akan mati. Oh. Itu berapa ini dia akan untuk bakteri si virus ya. Bukan hanya untuk COVID penggunaannya. Oke. Iya. Ini juga ada yang buat bersih-bersih tadi. Bukan bersih-bersih. Yang tadi? Yang tadi semua untuk antar. Oh, semua untuk antar. Ada lagi di program kayaknya. Yang ini yang paling laku itu. Mana? Penjualan jualan. Ini? Iya. Ini? L5. Ini untuk antar ke kamar juga? Bisa, kalau di restoran. Jadi tinggal di program, kalau meja berapa tinggal di. Oh, tinggal gitu. Tinggal dia, misalnya meja 10. Cari ya. Situ, makanan dia datang tinggal yang ambil sendiri. Iya. Oh, kita uang berapa ini? Dari sekitar 98 juta sampai itu paling mahal ya, dikurangkan. Kita 300 juta. Tapi hari ini kita kan karena baru launch kemarin, jadi kita 25% diskon. Diskon dari harga tuh buat, buat teman-teman yang mau beli Kinen yang from China.
yang disfection-nya itu diskon 25%. 25% harganya itu 256 juta. Pasar di beberapa negara sudah. Oh. Hanya di Indonesia aja yang baru. Oh. Ini pameran kita sih yang pertama kali dan juga langsung. Oh, besok di Jakarta ikut lagi nggak? Ikut lagi. Surabaya, kan? Itu banyak peminatnya sih. Iya. Besok kan Jakarta 2 bulan lagi. Oh, 2 bulan lagi. Ada di Bali next year next, ya. Next iya ada 2023 ya. Iya, betul. Oke, okay, thank you. Tadi udah muter-muter ya kita ya. Oh, sebelah sana belum. Sebelah sana tuh oh itu tempat bikin apa sih? Kayak anduk-anduk gitu ya. Anduk-anduk sama bantal guling juga ada. Sebelah sana interiornya tuh lucu juga tuh interiornya. Ayo kita intip dulu yuk interiornya yuk. Latif. Oh Latif. Keren ya, ini buat di biasanya di rooftop gitu loh kalau. Oke. Penutupan ini kita sudah berada di hari terakhir untuk acara FHT Food Hotel Tourism Bali yang ada di BNCC Bali Nusa Dua Convention Center. Nah, ini seru banget. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah share yang banyak ke teman-teman yang lain, dan juga sudah komen di bawah. Ini komen-komen positif ya, ini kita tunggu ya. Malah disuruh ke sini. Muter-muter ke dalam dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga nyalain tombol notifnya biar kalian tidak ketinggalan video-video Ofik selanjutnya. Masuk di cerita Ofik, cerita yuk cerita. Aku mau cari dulu ya biar bisa ngomong bahasa Inggris. Malam hari ini kita makan di Jimbaran. Daerah Jimbaran, pinggir pantai gitu ya. Di Menegawan Bintang Cafe.